kabar dah ya. Monggo Bang Sapri airnya. Terima kasih. Ji, sama. Den, airnya. Udah minumnya cukup. Den, saya kasih tahu ya. Situ sama anak Pak Ji kan jangan macam-macam loh. Iya Mas Indro. Oh. Sapri juga pernah menginformasikan hal yang sama yang diutarakan oleh Mas Indro. Akan tetapi dadernya tidak menghiraukan. Nah, itu. Apa sih? Kecepah. Mas Indro, Kamang Sapri. Jangankan anak juragan cucian motor, anak presiden pun saya perjuangkan. Masalah diterima atau tidak, biarlah itu menjadi perjuangan cinta. Udah habis. Oh, jadi si Ojak sama Dino habis dari dokter kandungan. Iya, Pur. Habis ngambil hasil cek kesehatan. Kalau menurut gue nih, Tis, harusnya Ojak itu nggak usah ke dokter kandungan kalau pengen subur. Terus kemana? Ke itu aja, KUD, kasih pupuk, biar subur. Habis itu ditanemin. Kamu nggak ngojek, Nyun? Lagi nungguin modan khusus. Siapa? Teman-temannya. Mendingan sambil nunggu ngambil orderan lain, Yun. Dengar apa kata Cipto. Rezeki lu jangan tolak. Lu dengerin apa kata orang. Jangan lu liat orangnya. Iya. Lu harus banyak-banyakin minum jus. Lu kenapa, Bu? Ya kata dokter lu biar lu gak stres. Jak. Sabar, Jak. Si Pur ada benernya juga. Ojek, Bang. Kemana? Ke Rawa Bebek 7. Ayo. Berangkat. Jak, gue banyak pertanyaan. Jus apa yang gak bikin stres? Jus apa dulu dijawab? Tok, lu kalau nyari nafkah jangan patah semangat. Kalau lu lagi kagak semangat, lu ingat anak bini lu di kampung. Pasti lu semangat lagi. Saya belum ngirim uang ke kampung, Pak Haji. Tok. Makanya lu yang semangat cari duit buat anak bini lu di kampung. Gua bantuin doa dah. Nyun. Lu mau ngojek? Haji, kan saya teh udah bilang. Iya, gua tahu. Lu nungguin Karina ya? Iya. Bobby. Mau makan mie ayam ya? Bang. Mie ayam satu ya, makan di sini. Iya, Neng. Bentar ya. Mau makan di sini? Iya. Kenapa? Gak boleh. Boleh kok. Neng Aul, Udin ada? Adanya. Bang Udin! Ngapain, Din? Tos kamar mandinya. Pantesan. Encing lo telepon, kagak diangkat-angkat. Ngapain encing telepon? Barusan, encing lo telepon nyak. Dia nanyain elu. Lo udah pasang sepanduk rumah dijual apa belum? Rumahnya, Mae? Udah, nyak. Bener? Benernya.
kalau nya lihat lu masangnya salah, awas lu. Nobita, apa? Mau kemana? Ibu kamar mandi atau kenapa? Nanti dulu. Ih, kenapa? Masih saya bersihin. Ya Allah, yaudah hati sultan Lo udah mandi? Udah lah, orang udah rapi gini. Terus lo mau ngapain ke kamar mandi? Mau tahu aja. Masih jual sepatu gak? Mau tahu aja. Ya udah, tadi mah kalau masih jual mau beli niatnya. Ya kalau nanyanya baru sekarang sih, kalau sekarang gue udah gak jualan sepatu. Itu tujuannya, memang pas kamu lagi gak jualan aku tanya biar gak usah beli.